Kesehatan, insya Allah mudah-mudahan. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Masih lekat di benak kita semua, Rizky Bilar memberi surprise kepada si Lesti, sebuah apartemen mewah di kawasan Bintaro. Di hari ini, keluarga besar Lesti Kejora melakukan pengajian akbar dan mengumpulkan seluruh anggota keluarga mereka. Sebagai fan yang jelita, tentunya kalian bertanya-tanya, ada apakah gerangan? Kenapa ayah Kejora mengumpulkan seluruh keluarga besarnya? Apakah hal tersebut terkait dengan status Dedi Lesti yang sudah semakin mantap menjalin hubungan dengan kakak Bilar? Ya, persiapan untuk melangsungkan acara yang lebih serius sehingga keluarga besar dari Lesti Kejora dikumpulkan dalam rangka persiapan dan musyawarah bulanan. Benarkah demikian? Ya, sampai saat ini tak ada konfirmasi, walaupun dalam Insta Story baik Lesti Kejora, ayah Kejora, Benny Mulyana maupun Kevin Permansa dan keluarga lainnya mengunggah di Insta Story mereka masing-masing tentang kekompakan keluarga besar ini menyelenggarakan pengajian. Ya, mereka mengadakan pertemuan rutin sebulan sekali di alam keluarga besar Lesti. Dan ada yang menyebut bahwa hari ini juga adalah syukuran lulusnya kakak Lesti, yakni Benny Mulyana, dari tempat ia kuliah. Namun kita juga tidak tahu apakah setelah itu mereka juga bermusyawarah tentang hubungan Bang Bi dan Dedi Lesti yang sudah semakin mantap dan tak ragu lagi mengupload, mengunggah ataupun menampakkan kemesraan, keuan romantisme di antara mereka berdua, entah di infotainment maupun televisi ataupun di kanal YouTube mereka masing-masing. Kini Lesti dan Bilar sudah tanpa tedeng aling-aling. Apalagi Bilar dengan gercep dan penuh tanggung jawab sudah memberikan hadiah yang luar biasa dalam hubungan yang singkat ini, 2 bulan lamanya. Namun Bilar sudah menunjukkan keseriusannya, yakni dengan memberi hadiah villa di Anwar Residence yang itu tak main-main guys tentunya. Ya, banyak netter terutama Leslar dibikin baper oleh aksi Bang Bi ini yang kasih surprise istimewa. Ya, tentu karena tak dinyana dan tak disangka, ternyata Bilar memang laki-laki penuh tanggung jawab yang luar biasa memberikan surprise dengan memperhitungkan materi. Ya, mereka sudah menunjukkan kemantapan masing-masing, apalagi di konser menuju puncak
di mana malam hari ini mereka tak sungkan lagi menunjukkan kemesraannya di depan publik, rayu-rayuan di depan publik. Tentu hal ini memberikan isyarat bagi kita untuk tak ragu mendukung mereka dan mendoakan mereka kawal sampai halal. Ya, semoga apa yang didoakan dalam pengajian di rumah Dede Lesti, entah itu pertemuan rutin bulanan keluarga besar mereka ataupun selamatan untuk kelulusan Bang Benny Mulyana, tapi tentunya kita selalu mendoakan semoga doa-doa mereka selalu diijabah oleh Yang Maha Kuasa. Dan doa kita demi bersatunya Lesti dan Bilar juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal yang terbaik yang kita inginkan dan kalian juga inginkan bagi pasangan terkiut kita, couple kiut kita. Dan tak lupa pula, semoga kalian juga diberikan kesehatan, kekuatan dan limpahan rezeki yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.